Cara menyembuhkan penyakit kelenjar tiroid secara alami. Kelenjar tiroid berada di bagian bawah leher dan bentuknya agak seperti dasi kupu-kupu atau kupu-kupu yang melengkung di sekeliling bagian bawah tenggorokan. Ini adalah kelenjar yang sangat penting menghasilkan tiroksin, hormon yang membantu mengatur metabolisme, detak jantung, dan pada anak-anak mengatur pertumbuhan dan perkembangannya. Ketidakseimbangan tiroid bisa membuat tiroid berfungsi dengan lambat atau malah terlalu aktif. Anda bisa memelihara fungsi tiroid dengan pola makan yang tepat, olahraga, beristirahat, dan meminimalkan stres dalam kehidupan. Berikut adalah cara menyembuhkan penyakit kelenjar tiroid secara alami. Yang pertama, daun ciplukan. Ambillah segenggam daun ciplukan, dicuci bersih lalu rebuslah dengan takaran air 3 gelas dan biarkan sampai mendidih hingga menyisakan 1 gelas saja. Minumlah obat herbal kelenjar tiroid ini 2 kali sehari dengan rutin. Daun ciplukan mengandung senyawa khusus bernama kolagenic acid, asam citrun, pisalin, asam malat, vitamin C, tanin yang bermanfaat untuk menyembuhkan pembengkakan pada kelenjar tiroid dan menghilangkan rasa nyerinya. 2. Daun sambiloto dan temu putih. Ambillah 10 lembar daun sambiloto lalu dicuci bersih untuk kemudian direbus dengan takaran air 3 gelas hingga mendidih. Campurkan temu putih yang sebelumnya dipotong-potong menjadi bagian yang kecil-kecil. Setelah mendidih dan menyisakan 1 gelas air maka diinginkan lalu disaring dan minumlah 2 kali sehari secara rutin. Daun sambiloto memiliki zat andropolid, neoandrogatolid, yang dapat mencegah peradangan menjadi semakin lebar pada kelenjar tiroid yang telah mengalami pembengkakan dan rasa sakit. Namun penggunaan daun sambiloto tidak boleh berlebihan karena salah satu efek samping daun sambiloto yaitu dapat mengurangi manfaat dari temu putih. 3. Daun dewa dan benalute. Daun dewa adalah penyembuhan segala penyakit termasuk pembesaran dan peradangan kelenjar tiroid. Di dalamnya terdapat zat flavonoid, alkaloid, klorofil atau zat hijau, karotenoid, sterol-tok, tidak jenuh, saponin, triterpin yang sudah terkenal sebagai obat herbal kelenjar tiroid. Benalute mengandung senyawa yang hampir sama yaitu flavonoid, alkaloid, terpenoid, tanin, ekstra melatol yang memudahkan pembengkakan tiroid menjadi kempis. 4. Daun sirsak. Daun sirsak dibersihkan lalu direbus dengan takaran 2 gelas air hingga mendidih dan hanya menyisakan 1 gelas saja. Minumlah obat herbal kelenjar tiroid ini 2 kali sehari dalam keadaan hangat. Daun sirsak memiliki kandungan senyawa asetogenin yang mampu memblokir dan menghambat pergerakan atau pertumbuhan sel-sel yang abnormal, termasuk yang terjadi pada kelenjar tiroid. 5. Kulit manggis. Kulit manggis dijemur lalu dibersihkan dengan takaran 3 gelas air hingga mendidih dan meninggalkan 1 gelas saja. Obat herbal kelenjar tiroid ini cocok diminum 2-3 kali sehari pada orang-orang yang menderita gejala penyakit kelenjar tiroid jenis gondok. Kulit manggis memiliki senyawa antibakteri, antiinflamasi yang kuat, santon, senyawa antiflavirasi yang dapat menekan pergerakan sel-sel yang abnormal dan menghentikan peradangan serta mengurangi rasa nyeri pada kelenjar tiroid. Yang terakhir, belimbing wulu. Ambillah 5 atau 8 belimbing wulu matang, kemudian haluskan untuk kemudian dioleskan pada arsa kelenjar tiroid yang sedang membengkak. Aplikasikan 2 kali sehari secara teratur. Belimbing wulu sudah puluhan tahun dijadikan obat herbal kelenjar tiroid yang biasa menyerang anak-anak dan remaja. Belimbing wulu atau belimbing sayur mempunyai zat asam folat, kalsium oksalat, sulfur arami, kalium sitrat, vitamin C, dan glukosid serta zat tanin di mana semua senyawa tersebut dapat menghilangkan rasa nyeri, mengembiskan pembengkakan, dan mengobati peradangan yang sedang terjadi. Itulah beberapa cara menyembuhkan penyakit kelenjar tiroid secara alami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.